Ini kita sudah sampai di Simpang 6 Demak Hasik. Kalau di Semarang kan Simpang 5 ya, kalau di Demak itu Simpang 6. Jadi ini kawasan wisata Makam Sunan Kalijogo, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah, teman-teman, ini video kelanjutan dari video perjalanan dari Semarang ke Demak. Jadi sekarang saya berada di Demak ini ya, naik motor Honda Vario 110cc. Saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan, motoran keliling di kota Demak. Nah, sana kalau kanan tuh Makam Sunan Kalijaga, lurus ke Taman Parkir dan Tembiring. Kita akan coba ke lurus dulu teman-teman ya. Nanti kita akan keliling-keliling pokoknya ya. Kalau kanan itu ke Kudus juga, ke sana-sana. Kalau lurus itu ke arah kota Demaknya. Dan ini nanti kalau misalkan menghadap sinar matahari ya kayak gini teman-teman ya, agak nggak jelas tapi nggak apa-apa lah. Nih kita masuk di kota Demak ini. Nih ada sepeda Pancala itu. Dan jujur saya baru pertama kali ini untuk ngevlog di daerah Pantura Demak ini ya, Pantura Jawa Tengah teman-teman. Baru sekali ini. Jadi saya juga ke Demak sendiri untuk keliling kotanya saya belum pernah. Kalau lewat-lewat tok itu pernah, arah ke Kudus, arah ke Pati itu pernah dulu pas mau perjalanan ke Surabaya. Tapi kalau masuk ke kota ini belum pernah. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah penyampaian saya, nanti yang saya sampaikan apa yang saya lihat ya teman-teman ya, tak sampaikan apa yang saya lihat. Mungkin bisa jadi tombok kangen buat teman-teman semua yang dulu awalnya ada di Demak, sekarang sudah pindah nggak di Demak lagi. Nah ini saya kok lewat jalur sini ya, saya tak masuk ke jalur sini aja wis, biar nggak panas ya, biar nggak panas. Ini lewat jalur sini, wih jalur motor. Tadi mungkin saya salah mungkin ya. Mohon maaf teman-teman, saya enggak tahu. Nah, ternyata jalur sini jalannya elek. Oh iya, di sana tadi ternyata jalur roda 4. Oke, sekarang kita berhenti dulu nih, lampu merah ini. Ini ada hutan kota Mahesa Jenar. Sudah hijau. Jadi ternyata saya tadi salah jalur teman-teman. Mohon maaf ya, saya enggak tahu. Ternyata di sana tuh ada rambu-rambu tuh enggak boleh motor, enggak boleh sisi kanan. Jadi kita di sisi kiri sini ya. Ini sudah benar. Maklum. Baru pertama kali ke sini. Nah, ini yang saya suka tuh adalah ini loh, tapi sana podo wae ono sing numpak motor juga nang kono. Ini pohonnya terlalu rendah kalau menurut saya. Mungkin agak dipapras sedikit ini ya. Nanti kalau nyocok ke mata bahaya ini. Ini ada taman Bogor Rangi. Bogor rame, alah tulisannya di hias-hias malah gak kepoco. Ini luar biasa mantap teman-teman, sejuk ya ini ya. Taman apa, tanamannya banyak banget ini. Ada taman-taman juga di sebelah sisi kiri. Ini kayak jalan mau ke Seragen itu ya, cuma ini bisa jadi dua. Ini kantor camat Demak Kota. Apakah Demak itu masih termasuk Semarang? Lalu ada yang bisa jawab enggak? Kalau saya baca-baca itu ya memang Demak itu kabupaten sendiri ya. Awas, awas, awas. Ini radio 104,8 FM. Ini suasana di kota Demak. Di pusat kotanya ya. Sini juga ada Masjid Agung. Ini RSUD Sunan Kalijaga. Di Demak sendiri juga ada Masjid Agung Demak teman-teman. Cuma posisinya di mana nanti coba kita susuri ya. Wah, disediakan jalan untuk motor tapi jalannya welek ya. Gerunjal teman-teman, mungkin bisa di aspal ulang ini biar lebih bagus ini. Jadi pengendara sepeda motor itu juga merasakan nyamannya naik motor di jalan umum ini. Wah, kalau ini sudah, wih, ini sudah melewati jalan gede nih. Pokok kita keliring-keliring ya teman-teman ya. Ini Masjid Agung Demak 400 meter terus. Lagi diomong ke mau ono tondo anu nih langsungan tanda apa namanya? Lalu lintas ya. Ini ada ATM BRI, Rumah BUMN Demak, Soto Kerbo, Pindang Kerbo. Ada Soto Kerbo ya. Baru tahu ada Soto Kerbau. Sing dodol daging kerbo siapa ya? Tukune nanti nang pasar masa ono. Ini teman-teman, kita sebentar lagi nyampe di Masjid Agung Demak. Nih, ada tulisan ini. Kawasan Masjid Agung Demak di Simpang 6 ya, di Simpang 6. Nih, Masjid Agung kiri. Ini ya Masjid Agung kiri, kantor Bupati Kudus Surabaya kanan. Ini kita sudah sampai di Simpang 6 Demak Hasik. Kalau di Semarang kan Simpang 5 ya, kalau di Demak itu Simpang 6. Kita mengelilingi
Jadi ini di kawasan Masjid Agung ya teman ya, di alun-alun ini ya, ini di tengah ini ada alun-alunnya juga, ada yang lari-lari juga. Ini rutan Demak ini, rutan tuh penjara, nah, rumah tahanan. Ini di sana tuh ada, di kiri sini juga bisa. Ini coba saya kiri dulu ya, tak kelilingi alun-alun dulu ini teman-teman. Oh ternyata sana tidak bisa, nanti ditutup ini. Masjidnya ada di sana teman-teman, di kawasan masjidnya. Kalau mau ke Masjid Demak, sana tidak boleh ya. Sudah di tanda stop, kita putar balik saja itu. Sana di kawasan Masjid Demak, kita putar balik. Ini ada Gedung Pusat Informasi Wisata dan Showroom. Showroom. Kita putar balik ini. Kita lanjut keliling lagi di Kota Demak. Nah, salah satu yang terkenal tadi di Demak itu selain di Masjid Agungnya adalah Makam Sunan Kalijogo, teman-teman ya. Sunan Kalijaga kalau bahasa Indonesia nih, kalau bahasa Jawa Sunan Kalijogo. Ya ada, oh ada Mister DIY juga ya, DIY ya, Mister DIY juga di sini. Ini kawasan kota nih teman-teman. Ada yang tahu mungkin ini mirip-mirip kota mana? Silakan tuliskan di komentar ya. Ada Optik Mentari, Kantor Bupati kiri, Purwodadi, Kudus lurus. Kita coba ke mana? Ke kiri dulu mungkin ya. Ke kiri dulu mungkin ya. Kantor Bupati dulu. Kita coba lihat Kantor Bupati dulu. Nanti ke Kudus Kadoan nanti. Taman Blimbing. Oke, kita ke kiri dulu. Ini ada Kodim juga ini. Kodim Demak. Muter-muter tok iki pokoke iki. Ini di sisi kiri ini ada sungai. Ini ada Perboden pukul 6 sampai 17 Perboden. Tapi itu tadi malah lewat Mbak Ibu. Ini ada asri rek nek kene rek. Ada taman. Di sini kiri juga banyak taman-taman, teman-teman. Taman yang asri. Nih di kanan nih kawasannya ya teman-teman ya. Kantor Bupati nih kayak ya. Nih kawasan Kantor Bupati Demak teman-teman. Masjid Agung Demak kiri. Kita lurus dulu ya. Nih sekretariat. Nih pembangunan banyak. Kantor sekretariat daerah. Luar biasa rek. Ini malah tekan ngendi-endi kengko. Luyuran. Muter balik wis. Ini satu arah. Jalan Kiai Jebat. Kita balik lagi aja. Nah, kalau ke Masjid Agung tadi kan belok kanan ini ya. Coba kita belok kanan ya. Ah, Masjid Agung, Jalan Panjang Jimat. Ini yang tadi teman-teman. Tembus yang tadi ternyata. Ternyata tembus yang tadi Semarang Kudus Surabaya kiri. Kotanya ya mung cilik ya kalau Demak ya teman-teman ya. Kecil. Kita coba ke Makam Sunan Kalijogo ya. Tapi jalannya yang mana saya enggak tahu, saya tak berhenti dulu nanti di depan sana setelah pasar. Setelah itu nanti tak lihat peta dulu mengarah ke Makam Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga. Optik Mentari, kacamata lensa kontak. Purwodadi Kudus arah ke Surabaya berarti ya. Pasare lumayan. Ini ada Taman Blimbing. Blimbingnya dua gede banget ini. Blimbing terbesar. Ini kawasan pasar teman-teman. Tapi lumayan ya ini ya. Pasare tidak ada yang jualan di luar sini ya. Lumayan apa? Agak rapi juga nih. Kudus lurus. Wedung-wedung serong ke kiri sini kita lurus aja ya. Ini kawasan pasarnya teman-teman. Oh ada ding ini yang jualan di luar ini sedikit. Baru tak omongi, tapi nggak sebanyak ya. Kalau misalkan kita ke Lumajang itu ada pasar gedang itu loh, nyegati dalan, pasarnya nyegati dalan. Lumayan juga ini teman-teman untuk kota nih Demak ini. Banyak kan jalurnya pakai beton ya, bukan pakai aspal. Wih, Surabaya Purwodadi lurus. Sih, aku tak berhenti dulu ini. Surabaya, Kudus, Purwodadi, Purwodadi, Jakarta kanan. Kalau ke lurus itu nanti kita Makam Kadilangu kanan. Kita kanan aja ya teman-teman ya. Kalau lurus nanti terlalu jauh nanti itu. Nah, kita kanan aja ini. Muter-muter tok pokok isine. Isine muter-muter tok iki, keliling-keliling tok nih. Sih, aku tak berhenti dulu. Tak lihat peta dulu untuk di Makam Sunan Kalijogo. Ternyata sudah dekat teman-teman untuk ke Makam Sunan Kalijogo ini dari Kalijaga ini ya.
Ada yang tahu kenapa dinamakan Kali Jaga? Silakan tuliskan di komentar. Serba 10.000 rek. Padang Telagu, serba 10.000 rumah makan Padang. Servis spare part. Apa iki spare part apa iki? Raja baterai HP, asik. Jadi isine baterai tok ini. Terminal bis RSI NU Demak kanan dempet Purwodadi lurus. Kita lurus saja. Ini masih di kawasan pasar gitu ya. Purwodadi lurus Semarang kanan. Kita lurus dulu. Aduh. Laper rek aku rek. Luwe. Nih, awasane. Oh, ini ada makam, tapi bukan makam Sunan Kalijaga ini, makam biasa. Duku Manis. Ya mosok duku kecut. Mosok ana dodol duku kecut ya. Nih, makam Sunan Kalijaga kiri, parkir bis wisata ziarah Kadilangu kiri. Nah, makam Sunan Kalijaga kiri, kita coba ke kiri teman-teman ya. Endi belokan kiri nih. Kiri sini apa sini? Oh ini. Nih ada belokan kiri nih. Nih, ada belokan kiri nih. Kita belok kiri. Kita coba nih menyusuri nih. Masjid Makam Kanjeng Sunan Kalijaga Kadilangu. Kita ke sini teman-teman. Enggak tahu juga ya nanti masuknya bayar apa enggak, saya juga enggak tahu. Jadi makam Bung Karno udah pernah saya ya untuk video motovlog tapi ya. Ini musola dan toilet, ini ada arah masuk ini sana untuk arah parkirannya juga ini. Oh, kawasan. Jadi ini kawasan wisata Makam Sunan Kalijaga, teman-teman. Nah, di sana masuk ya. Tapi saya enggak membahas makam wisata ziarahnya, teman-teman, tapi cuma keliling-keliling aja sini. Oh, sudah kelewat ini ya, tak putar balik dulu. Jadi memang ini tadi kawasan wisata religi teman-teman ya, di Sunan Kalijaga itu ya, di depan itu tadi untuk parkirannya wisatanya ada di sebelah kanan. Nanti teman-teman juga bisa langsung masuk ke sana. Saya sendiri juga belum pernah ya ke sini. Mungkin ada yang sudah pernah, silahkan tuliskan di komentar. Nih, bisa ke sana. Oh, masuk ini. Ada kayak masjid ini teman-teman, gede lah yuk, luar biasa ini parkirnya di sini. Jadi ini sudah di kawasan kawasan makam Sunan Kalijaga. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan keliling-keliling di Demak, tapi kayaknya wis rampung sih yo. Kota Demaknya kayaknya sudah di situ tadi. Kita akan coba mengarah kembali ke kota Semarang ini. Masjid Agung kiri, kita ke sini aja. Nih, kita coba lanjutkan perjalanan di jalur gede juga dulu. Tapi lebih ramean anu teman-teman di mana, Surabaya itu loh, di Ampel, Sunan Ampel itu lebih ramai, lebih gede juga. Kalau di Klaten itu ada Sunan Pandanaran ya, di daerah Mbayat itu. Kemarin saya lewat sana mau mampir tapi kok males, yang harus naik tangga itu teman-teman ya, tangga berapa itu ada jumlahnya itu. Jadi katanya itu kalau naik sama turun itu ngitungnya nanti jadinya beda katanya loh. Saya belum pernah nyoba soalnya, walaupun saya orang Klaten tapi belum pernah ke sana. Untuk kota Demaknya sini nanti kalau kita ke timur ke Kudus, jadi nanti ketemu Soto Kudus. Nah, terus kemudian ke timur lagi ada Lamongan, Soto Lamongan, asik. Jadi perbedaan antara Soto Kudus dan Soto Lamongan, Soto Kudus itu bening ya, cenderung bening kayak model-model Soto Solo juga, tapi bening rasanya itu gurih. Kalau Soto Lamongan dia ada koyaannya agak kental sedikit ya, ramuannya beda soalnya. Auto car wash. Lah kotanya ya itu tadi teman-teman, sudah kita lewati tadi ya. Kota porosnya itu, kota utamanya ya itu tadi sudah kita lewati. Dan ini ada bendungan apa ini? Jadi ingat bendungan Katulampa, bukan bendungan Katulampa. Harga sedulur, asik luar biasa ini. Ini kita belok ke kanan ya untuk nanti mengarah ke Semarang. Putus jepang kiri, dompet gondong kanan, lurus sih. Saya tak berhenti dulu, saya bingung. Belok sini teman-teman. Kalau lurus tadi itu ke arah ke arah Purwodadi. Tak sini ya.
Nah, kita mengambil ke arah lu di stop ini, Rek. Nanti kita ke sana. Ke arah Semarang kita ambil putar balik dulu. Nah, arah Purwodadi kan sana tadi ya. Ini arah ke Kudus timur. Kita ambil cari putar balik dulu, terus kemudian tak lanjutkan sampai ke awal mula video tadi, teman-teman. Kita cari jalannya ya, kondisi jalannya dan juga kotane. Ternyata kota Demak tuh ya seperti ini. Saya baru tahu soalnya baru pernah masuk ini ya. Kudus Surabaya lurus, Botorejo kanan, Kadilangu kiri. Saya tak ambil putar balik dulu ya. Cari putar balik dulu. Ini saya sudah putar balik, cek GoPro dulu masih nyala ya. Kita lanjutkan perjalanan walaupun ini enggak di tengah kotanya, kita akan coba lihat sampai di awal video tadi. Kita akan melewati jembatan itu, flyover, asik istilah kerennya flyover. Taman parkir Tembiring lurus Semarang ya, kita ambil arah ke Semarang ini. Jadi ini bukan jalan tol ya, jadi boleh masuk. Wah, iki melanggar peraturan iki. Dilarang untuk mengangkut orang, tapi ini mengangkut orang ya. Bahaya loh iki kalau ada apa-apa gitu. Ya ibu-ibu meneh raster kuat di bumi jadi raster kuat. Ini kita sudah bukan di dalam kotanya, teman-teman. Ada jalan yang pelek rek. Wih, sawah rek ijo royo-royo. Mantep. Wih, rencana tuh nanti saya mau ke anu, teman-teman ya. Minggu ini mungkin mau ke Dieng, mau ke Wonosobo Dieng. Mau jalan-jalan di sana, rencana lo ya, habis dari Magelang nanti mau ke sana. Iya, jalannya welek rek. Saya tadi tuh perjalanan ke sini, kalau teman-teman lihat videonya ya, itu aduh jalannya welek banget, teman-teman. Pokok jalan pantura itu elek, mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur tuh elek jelek pokoknya. Kurang recommended, malah lebih bagusan apa JLS ya, jalur lintas selatan ya, dibanding pantura itu. Nah, kita sudah hampir sampai, teman-teman. Ini ada rumah makan Al Hikmah ya. Jadi walaupun judulnya Demak keliling kotanya, tapi ini sedikit saya sampaikan, saya dilanggar, disalip ibu-ibu yang jadi Superman itu, asik. Lapor tidak ditutupi ngono, Bu. Ya tutupnya nganggo daster meneh. Jadi aku mau ngomong apa jadi lali rek. Jadi lupa gara-gara ibu-ibu jadi Superman yang tadi. Ini hampir 7:30, nanti sampai rumah paling jam 8, 8:30 ya. Mandi, makan, pulang ke Klaten. Nah, ini bentar lagi udah mau nyampe nih. Oh, durung ding, masih di sana sih. Oke lah teman-teman, cukup sekian ya. Video kita kali ini, video mengenai kota Demak ini yang ada di Jawa Tengah, keliling-keliling di kotane, lanjut keliling di jalan lingkar ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel saya, jangan lupa di subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan di channel saya ini, teman-teman. Melewati jalur elek, jalan jelek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Ceki bro. Wih. Aduh, talane. Aduh. Talane kurang bersahabat. Weng.